ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan itu bohong, itu aib, itu bohong. Keluarga Peggy berkeyakinan penuh, Peggy Setiawan alias Perong bukan pelaku apalagi otak pembunuhan Vina dan Egi. Keluarga berharap ada keadilan untuk Peggy di kasus ini. Ibnu, paman Peggy, menyoroti kesaksian sejumlah orang yang mengaku sebagai saksi kunci kasus Vina yang menyudutkan Peggy. Sambil menangis, Ibnu mengatakan salah satunya adalah sosok bernama Aep. Ibnu membantah keterangan Aep yang menyebut Peggy terlibat geng motor yang membunuh Eki dan Vina. Ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan itu bohong, itu aib, itu bohong. Bohong itu. Nangis. Itu bohong, aib, fitnah itu. Si anak baik kok. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Ibu Peggy Kartini berharap ada perhatian dari Presiden Jokowi untuk mengawal kasus yang menjerat. Yang Anda lihat saat ini adalah kondisi di Mapolda Jawa Barat. Ketiga rekan Peggy sudah berada di sana untuk menjalani pemeriksaan. Kita coba dengar terlebih dahulu pernyataan dari kuasa hukum ketiga saksi. Lihat Peggy tidur nih dekat pintu. Ya jam 12 malam tanggal 27 Agustus 2016 malam. Itu okay. Ya. Sementara itu okay. Ya. Selain keterangan bukti apa Pak yang dibawa Pak hari ini Pak untuk pemeriksaan? Hari ini sih saksi saja ya. Kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Peggy yang khusus ya untuk bukti-bukti untuk meringankan Peggy lah ya. Kalau ini kan saksi saja ya. Gitu. Ibu Peggy juga hadir Pak. Hadir tadi mana? Ibunya Peggy hadir. Ikut diperiksa juga lah. Ikut-ikut tadi. Iya. Tadi ikut di mobil merah tadi. Ada. Ada. Pak. Mana? Mana ibunya Peggy? Pak tadi Pak. Mau diperiksa juga Pak? Enggak. Ibunya Peggy ini kangen sama Peggy ya. Mau besok. Tapi Pak sebelumnya ini sempat di surat pemanggilan ini diperiksanya di Mapolsek Cirebon Kota. Kenapa akhirnya juga memenuhi panggilan di Polda Jawa Barat nih Pak? Iya, jadi panggilan ini kan di Polda. Ya, panggilannya di Polda. Coba panggilannya di Polda tempatnya. Cuma saya minta ke... Nah ini panggilan coba Ibu. Panggilannya di Polda. Cuma saya minta untuk diperiksa di Mapolres Ciko, Cirebon Kota, menurut Pak Hanit karena piket nggak bisa, jadi biar saksi kami yang kemari, nggak apa-apa. Yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan pada penyidik, gitu ya. Yakin bahwa kesaksian ini akan meringankan Peggy atau bahkan membebaskan Peggy? Ya harus yakin, karena saksi-saksi ini menyampaikan apa yang mereka alami, mereka lihat sendiri, ya. Persoalan penyidik menilainya bagaimana ya, itu silakan kewenangan penyidik. Yang jelas kami ya berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi yang di mana pada saat kejadian. Itu keterangan singkat yang disampaikan kuasa hukum dari tiga rekan Peggy menjadi saksi hari ini untuk kelanjutan dari penyidikan kasus pembunuhan Vina dengan tersangka Peggy Setiawan. Dan informasi lebih lengkap terkait dengan pemeriksaan hari ini kita segera bergabung dengan Ninda Destiani langsung dari Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung. Hal apa lagi sebetulnya coba dilakukan penyidik untuk memeriksa tiga rekan Peggy ini, Ninda?